Halo, selamat datang kembali di channel Eki Zaki. Oke, di video kali ini gue akan bermain game Atelier Iris 3 Grand Fantasy. Nah, game ini tuh keluaran tahun itu, di bawah ada 2006. Mungkin gue main game ini pas zaman-zaman SMP deh kayaknya. Dan gue nggak ingat sih pernah tamat atau enggak. Kok malah ke film ya? Yang jelas pernah main sih pernah, cuman nggak inget pernah namatin apa enggak. Nah, makanya sekarang gue mau coba namatin lagi. Dan ini coba kita sistem dulu, cek. Udahlah, gini aja ya, defaultnya aja. Kita langsung aja mulai gamenya. Let's start the journey. The Wizard's Libra of Escalario. A record of every event of this world. Whosoever reads it shall attain infinite knowledge. Cuma lebih kalau dulu main kan pas masih kecil bisa enjoy play game kayak gimana, tapi soal ceritanya nggak terlalu diikutin. Nah, sekarang kita coba the world faced a crisis. And by the way, ini sorry ya, ada kayak garis-garis gitu di displaynya. Nggak tahu kenapa ini bawaan dari soalnya. Karena ini kan gue main di emulator di laptop. Jadi ya mungkin dari ISO si game Atelier Iris-nya jadi ada error gitu. Tapi kayaknya cuman pas film-film gini aja sih errornya. Semoga gak terlalu banyak errornya. Ya kan? Mulus kan berarti. Kayak aman lah. Ini siapa nih namanya? Where am I? Yang jelas bukan karakter utamanya. Karena karakter utamanya itu apa? Rambutnya tuh warna merah. Kalau yang ketiga ya. Siapakah ini? Mysterious light. Apa ini ya? Drawing me. Seingat gue ada Atelier Iris 2 dan yang pertama. Dan yang kedua itu kalau gak salah rambutnya biru apa putih sih gitu. Karakter utama apa ya? Ini gitu orangnya. Karena ini kan lanjutannya ya. Oh ya, gue juga main Atelier langsung yang ketiga karena gue kan ngeliat di YouTube gitu. Dan yang kedua sama yang pertama itu ya mungkin story-nya bagus karena gue belum pernah main sih. Cuman battle system-nya kayak rada sebenarnya sama, cuman skill-skillnya itu kayak rada kurang menarik gitu sih. Tapi kalau yang ketiga ini, dan gue jamin lah buat kalian pecinta game-game RPG masa lalu gitu, pasti kalian nganggapnya juga skill keren, keren banget ya. Ini kembali ke story-nya. Oh ya, gue juga ya sebenarnya mungkin nggak banyak ya yang tahu-tahu game-game tipe-tipe kayak gini. Tapi ya karena gue tipe orang yang suka game RPG kayak gini, namatin story-nya kayak gimana, level-nya kayak gitu-gitu. Makanya gue main game ini untuk ya story gue aja sih sebenarnya. Karena gue kadang suka namatin game yang sama itu suka berulang kali. Contohnya kayak Kingdom Hearts, gue tuh udah namatin beberapa kali. Terus Suikoden juga gue udah namatin beberapa kali. Cuman kan karena gak ada story-nya, nanti kalau ada story-nya kan jadi gue bisa tinggal lihat videonya aja gitu. Ini siapa nih? Dari jelas like Neng Iris. Aduh, cantik banget ya. Cakep banget sih Iris anjir. Atelier Iris. Berarti ya utamanya si Iris lah tokoh utamanya. Ini siapa nih? Nggak tanya namanya. Apa bos terakhir ya kali ya? Tahu sih. Yang cewek kuning ini seingat gua dia bisa juga ini deh. Bisa nanti satu party sama kita. Grand Phantasm, The Book of Hidden Truths. Asik, kita mulai gamenya. Ini gini-gini gak bisa di-skip ya. Gue pencet start, select gak bisa semua. Oh, chapter 1. Ini sampai berapa chapter sih?
biasanya game-game RPG ya minimal 20 jam ini ya, 20 jam playing gitulah. Anjir, lama banget nih bakal tamat ini. Berapa part nanti gue bikin videonya kayak. Kita lagi di hutan. Oke. Okay. Found it. Just yes, as we were told. Yeah. Siapa tuh? Oh, karakter utama tadi namanya This is what we're Edge. Oh, iya namanya Edge. So, nah, yang rambut merah ini karakter utama kita. Edge. Damn, we're surrounded. What should we do? We have to break through. Come on. Wih, lawan Jelly, guys. Oh ya, ini sedikit gue jelasin battle sistemnya karena ya gue udah pernah main dan nonton YouTube sekali jadi udah tahu. Ini ada skill attack, skill, terus guard sama item biasalah. Nah, skill ini kan ada dua elemen cost 2-1. Nah, itu ada di yang pojok kanan atas tuh. Nah, itu penggunaannya. Nah, terus nanti ada juga yang namanya seiring berjalannya aja lah waktu. Nanti kita coba berset kayak gimana. Berarti ini bisa gue gunain yang elemental conversion ke puni. Go back to where you belong. Wah, 105 tapi kayak langsung mati. Ini S juga ada Fiery Bunker, cuman karena S skillnya habis jadi nggak bisa kita pakai. Kita serang biasa gitu. Nah, kalau serang biasa itunya nanti nambah tuh yang biru-biru di atas kanan tuh. Kita serang biasa pakai Iris. Iya, mati dong. Easy. Alright, we're masih pertama. Anjir, banyak banget. There's waduh, more. Perlu lawan semua gitu? Iris. I don't know. We have. Kenapa nih? Ada apa? Kabut-kabut gitu. Lawan nih. Oh, tadi tuh kayak masuk dungeon gitu, terus keluar. Time's up. Wah, ada waktunya kali ya. So weird. A world that kicks you out after a while. Oh, jadi masuk dungeon yang hutan tadi tuh ada waktunya gitu. Nah, mungkin pas lagi diserang banyak orang waktunya habis jadi tiba-tiba langsung auto keluar dari dungeonnya. Oke. Kita ini disuruh ke guild. Cek current location. Oke. Oh, ke guild. Jadi ini game 2.5D ya, lihat gambarnya. Jadi kayaknya kita tuh tipe-tipe game yang jalanin quest ke guild terus laporan kayak gitu sih. Kita dapat reward kayak gitu, dapat rare weapon lah mungkin ya. Ini tadi kemana nih? Ini kita di situ. Oke. Okay. Belokan kanan. Belokan ke kanan. Oh, sini. Lagunya enak-enak banget ya. Kayak lagu-lagu Suikoden. Jadi oh, bisa dapet. Bisa lagi enggak? Lah, bisa terus-terusan anjir. Mizer Water buat apaan by the way? Wih, Goku. Bocil. Ngapain sendirian bocil? Bener deh, kira. Oh, ini yang tadi nih, yang di awal-awal opening nih. Si siapa sih namanya? Wah, sombong bener. Who was that? Siapa itu? You don't know? Kamu tidak tahu. He's one of the highest ranking raiders in the world. Dia adalah riders yang rankingnya paling tinggi di dunia ini. Kayaknya riders ini sebutan buat so, he's Ash. Oh, namanya Ash. Riders ini kayak sebutan buat apa ya? Orang yang jalan quest orang-orang guild gitulah. Ini kan kita disuruh ke guildnya. Hello Edge. Are you here to work today? I came to report in for the quest. Is this what you were looking for? Siapa sih namanya? Oh. Anna mirip ini ya. Mirip yang di anime Pet. Itu loh yang cuma rambutnya kuning kan. Hey Anna.
ini kita lagi laporan quest. Udah minta quest aja, quest baru lagi aja si Iris. Baru beres, gak capek-capek aja. But remember, you can't accept quests that are higher rank. You mean the one exactly. Aduh, tadi ada tulisan biru apaan tuh, gak baca lagi gue. How sad. Oh, a new quest. Those are quests that you haven't, and if you haven't seen them, you haven't accepted. Okay, got it. It's from a researcher. Okay. Let's copy this quest into our notebook. Request. Kliennya Ewan, Scriptor Library, apa tempatnya kali ya? Please talk to Ewan in the Scriptor Library for detail. We're going to accept. Well, it's the only one of it. Kita terima quest. Otherwise, kita harus nyari si Ewan di perpustakaan. Di mana itu perpustakaan? Langsung saja kita lihat. We are supposed to meet again. You forget that we need to talk. Oh, kita mesti ketemu sama Ewan. Ewan Hadi. I just don't remember right now. If you forgot, just look at the first time. Get select, guys. Coba. Yes deh. Kita lihat. Get text, quest. Oh, kliennya ada ininya, ada tanda questnya. Get select, result. Okay. Select coba quest. Oh, ini yang tadi nih yang kita terima questnya. Please talk to Ewan in the Scriptor Library for detail. Kita lihat map dulu. Scriptor Library mana? Oh, itu tuh di atas tuh. Di atas. Oke, okay. Ini arahnya ke sini udah. Set. Wih, dapat item. Copy game. Ini bocil sendirian aja. Itu mau bunuh diri apa? Wih, sama-sama punya pedang. Beda pedangnya. Rambutnya sama, adanya Edge lagi jangan. Coba nih, Alice. Cap girl. Ini mirip yang ini ya, anime Saw. Banyak miripnya anjir. Alice rambut kuning. Ada item. Lagi pacaran. Oke, kita masuk ke perpustakaan. Dicuekin lagi, sombong banget. This is it, our clients will be here. Ewan. Siapa? Ewan kah ini? Katanya. Where did you come from? I'm lonely butterfly. I'm a field attract to your charm. Ih, digodain si Irisnya. Would you like something? Dasar. So ganteng anjir. Hey buddy, gantengan juga si H. Who are you? I don't recall having any close mail. Aku si Ewan. Berarti ini kita apa? Kita nyari questnya ke dia nih, kan tadi disuruh berbicara dengan Ewan. So you are Miss Iris, I've heard so much about you. Oh, si Iris kayaknya terkenal banget ya. Iyalah, cantik gitu anjir. Only working alchemist. Oh, si Iris bekerja di alchemist. My skill aside, what kind of rumor are going about me? I told you we are here to work. If there's nothing you want, we're going to go. Here's I want. Look for the magic stuff in the ancient forest of Valtessa. Okay? Magic stuffnya di join. Mungkin itu item yang mesti kita cari nantinya. I'm not sure how skilled you are, but it's not difficult to be quest. Okay. You want me? Ewan,
What are you going to use this magic stuff for? Buat research katanya. Oh, sorry kalau ngantuk, gue recordnya jam 12 malam ini. You can leave to us. Okay, kita terima questnya. Berarti kita mesti ke tadi ke apa? Kita cari magic staff di Ancient Forest of Paltesa. Di mana? Cepat. Let's get to the Ancient Forest. Okay. Okay, ayo. Udah gak sabar nih. Wina. Mister. Apalagi sih orang muka Ancient Forest. Look very what is it? What is it? You are head and okay, yeah. If you want you can ride my boat. Oh, ditawarin naik perahunya dia nih si peri ini nih. Emang muat ya? I take a special today, so I'll let you guys for oh digratisin untuk hari ini aja tapi. Okay. Okay, kita dianterin sama si peri. Lah si Ece doang. Oh, langsung sampai ke mana nih? Ke workshop kali ya. Oh iya benar. Kita si Iris minta ke workshop dulu. Bisnis. Oh. Tadi sempat gua baca dikit. Jadi sekarang digratisin tapi besok suruh bayar kali. Dasar S3 marketing peri anjir. Yes. Apa ini? Terdeteksi, bayar 10 call. Okay. Okay, kita sampai di workshop. So, you can save 2 game data. Okay. The tutorial for the workshop has been edit. Would you like? Okay. About the workshop. You can save and load game data. Access the necessary item. Okay. Your HP will automatically recall. Okay. Bisa coba sintesis, bisa nggak? Oh belum bisa, nanti kali ya sesuai progres. Oh ini buat save sama load. Okay lah. Kita langsung saja karena baru bentar mainnya. Kita langsung ke Ancient Forest. Sorry to keep you waiting. Oke, Ren. Itu rumahnya siapa sih? Rumahnya Edge apa rumahnya si ini ya? Si Iris ya? Dia kan Iris minta ke workshop padahal. Coba ngomong. Menebut man. One way. Mana nih? Ancient Forest di mana tadi ya? Ancient Forest tadi kan di kiri. Oh dekat West Bridge paling dekat ini. Oke kita ke West Bridge. West Bridge bayar 10 guys, apalah duit gua dikit sih. Ride with me again. Okay, kita ke Ancient Forest ini ya. Ada penjaganya. Ancient Offer apa lagi ya? Okay. Ini ya kayak hutan Harry Potter. Forest of Paltesa. Real Alt Road. Ada masalah.
pertama. Oh ini nih di kanan nih ada waktunya nih. Yang tadi yang awal-awal gue bilang kan. Berarti nanti ada tiap masuk ini kan kayak dungeon gitu. Berarti ada waktunya. Mungkin kalau waktunya habis otomatis keluar ya. Lawannya mini pun. Tag biasa aja lah biar skillnya SP-nya kumpul dulu. Tapi kagak mati anjir. Langsung mati kiraan, langsung mati. Tadi giliran bapaknya si Puni langsung mati. Pakai skill lah coba. Mana Storm? Wih area nih. Berapa kah damage-nya? 992. Perfect. Oke. Okay. Easy. Ini agak gedean apa perasaan gue dong ya? Kita aja ya kali ya. Hajar. Ya elah sama aja dong. Terang. Mending sama Iris di area. Ah, belum dapat anjir. Gila musiknya ada pada musik betul lah. Aduh mantep guys. Edge kamu nyerang. Nyerang aja. Eh pakai skill ya kita coba ya. Fiery bang. Wah gila 162. Sakit banget sih Edge. Gila ini bisa lah. Miss. Dah. You thought you could win? Sudah menang sih? Oh enggak deh. Enggak nyampe. Ah udah lawan musuh dulu lama. Udah kedap sini. Rumput bisa ditebas. Udah kayak harvest moon ya. Buat apakah? Kita buat apa sih? Ini banyak banget item aja ternyata. Dibalik rumput. Ini apa nih? Healing ang. Dapat cincin, coba equipin. Iris kali ya. Oh, dapat bagian jam itu dapat skill healing buat Iris aja nih kalau gitu. Oke. Okay. Let's start again the journey. Skip skip. Tadi ada item di situ. Aduh, aduh. Ajar lah. Harus diajar aja enggak bisa ngambil nanti. Wih, ini baru nih gede nih. Attack aja lah. Kobol. Iris area. Wih, kena semua nih. Langsung modar. Larato roto. Iris gigi banget. Set, dapet. Perang lagi kali ya. Leveling lah. Biarin. Udah lama dikit. Ya iyalah lawannya Funi. Mas banget sih. Nge one hit lagi. Udah lah skill kita. Mainin. Mana stopnya. Biar auto. Level up. Masih. Eh bisa dong, yang tadi nggak bisa anjir. Yang ini bisa. Ada bos anjir. Coba lawan ah. Set. This may be dangerous. This could be dangerous. Bear, kobold, puni. Sang puni dulu deh. Kita abisin krocok-krocoknya dulu guys. Iris aku serang puni. Edge kamu serang kobold biar dia nanti kita pakai Iris aja biar di area ini. Anjir sakit area kena kan dua-duanya. Oke okay. My powers unleash. Wah CS gue sekarat nih. Oh nanti ada turnnya si Alice. Eh si Iris. Si Iris. Ntar aja kan nanti ada heal tuh. Eh tapi belum dapet ininya ya.
Anjir. Skill dulu. Healingnya belum dapat, guys. Apa? Skill point-nya. This can't be good. Nah, heal aja lah, biar aman. Good time small heal for one ally. Oke. Here. 30. Tuh, rasain lu, miss. Perang. Kamu si H, kita keluarkan skill Fire Bunker. Mati kau. Oh ini burst nih yang gue bilang nih. Jadi damage-nya berkali lipat sama skill point-nya langsung gede gitu loh. Jadi 9 tuh udah. Kita pakai skill mana? Storm. Kena berapa nih? Duar, 413 anjir. Hampir 4 kali lipatnya. Wah, gila 416. Ih, waktunya berkurang lagi. Ini suruh kemana sih? Bener nih udah di sini nih. Ini kali. Berlok. Ini apa ya? Magic staff tadi ya disuruh nyari ya. Oh, benar. Magic staff tuh dapat asik. Ketika saya ada beres tinggal laporan. Don't get careless and start touching unnecessary thing, I know. Eh, apa yang salah? Ih, mau musuh anjir, jebakan dong. Berarti kalau ngambil chest gitu bahaya juga ya. Huni, type one before. Apa nih? Hah? Oke, dynamic revival magic one walk. Well on this guys. Oh, ada tanda itu kan ada gambar tongkat terus ada perisai 2 berarti dia resist terhadap magic. What are for magic attack? Oh, dia weak-nya sama fire tuh yang kanan tuh. Oke. Okay. Dia kan serangan tadi kok apinya. Oh, pantesan jadi sakit tuh. Total damage 193 serangan si Iris tadi cuma kena 40 aja. Langsung saja kita serang gelah healing ke si Edge. 28 penuh boy. Skill fire bunker. Oh kalau musuhnya weak gitu damage kita jadi warna merah tuh tadi itu. Berchain mode. Okay. Now's our chance. Kita tadi kan udah mana storm ya, mental conversion kali ya. Tapi resistation 215 tuh. Let's finish this. Coba kita pakai CX bawah. Gila 700 loh. Pakai okay, lagi. My powers. 143 karena resist ya harusnya mungkin normalnya 400 tuh. Nice. Oke, kita berhasil dan mendapatkan magic staff. Jesse battle drive has been would like to see the call ya. Wow, diberikan mode main oke. Remen, let's take me to Evan. While in an alter world, you can select to town from the menu to return into. Oh, bisa langsung. Coba. Oh iya, ini ada nih to town nih. Enak banget dong, jalan-jalan langsung balik ke kota dengan instan. Kabut kayak tadi nih yang awal-awal banget perkenalan game nya. Berapa penghasilan kita? 200 poin. Ada apa tuh tadi ya? Achievement gitu ya kali ya. Kalau 1000 poin berapa? Oke. Okay. Bonus
Aduh, tutorial mulu dah. Oh, ininya apa? Kayak rekapan hasil kita farming di Alter World or atau dungeon-nya itu tadi di apa? Dicatat-catatin gitu. Kita ke workshop ternyata. Ngapain nih? Save dulu kali ya. Oke, okay, kita save. Terus ngapain lagi? Ke atas tidur kali. Mana nih anjir? Oh iya kan disuruh balik. Ini di atas nih, ruangan atas. Private room antara H dan C Iris. Tadi disuruh buat kali ya. Coba. Select quest. Oh ya, add descriptor library. Berarti kita disuruh kesana lagi ternyata. Kita beresin satu quest ini dulu ya. Abis itu kita udahan dulu. Library, library, library. Bener kan? Ini di fountain area. Dari sini ke berarti kita ke bawah. Padahal ada ferry ya, kenapa gua kagak naik perahu aja tuh tadi padahal. Buat item, like fish, nice. Oh ya bocil, mau bunuh diri lo. Set, 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 set. Obtain gas trick. Ayo kita gaskan ke Bang Ewan. Pintu rahasia. Oh nih tadi kan kalau ada itunya, ada kita ngambil quest-nya dia, berarti di kepalanya kalau udah beres ada tandanya tuh. Test it. Test apaan? Dia mau minjem workshopnya. Juga guys, mainnya. Sherman not enough space. Mau ngapain ya, emang? Ini magic stuff yang tadi ya. Spell buat apa nih? Heal with well similar but short magical spell. Set menang. Oh, buat ningkatin si ability dari masing-masing karakter nih. Bisa nggak ya? Masa coba. From a mistake. Pretty useless. Mau ngapain nih si Ewan? Iya, Arisha kenapa nangis anjir? Gara-gara workshopnya dia acak-acak gitu. Lah, cabut. Si Iris nangis gara-gara workshopnya dikasih magic stuff yang tadi tuh. Wih, quest clear. Dapat poin. Ya, yeah, naik pangkat dong berarti. Oke, sampai di sini aja videonya. Gua save dulu ya. Udah beres questnya.
Yes. Oke, okay, playtime 30. Oke, okay, sampai sini aja videonya. Hope you enjoy the video and see you in the next video. Bye-bye.